Surutul Jumati utawi pira-pira syaraté salat Jumat iku sitatun ana 6 rupane antakuna kuluha fi waqtil dhuhri yen to ana apa ya salat Jumat kuluha ya sakabehane iku fi waqtil dhuhri ing dalam waktu dhuhur. Jadi maksudnya salat Jumat itu dilakukan di dalam salat dhuhur. Waan waktu duhur itu maksudnya waktu duhur gitu ya. Waan tukoma fi qotil baladi dan dilaksanakan di dalam sholat Jumat itu dilaksanakan di daerah atau desa. Jadi maksudnya itu di sebuah tempat, bukan kata sholatan musola gitu, harus masjid. Waan tu sholia jamaatan lan yento sholat sopo siro kelawan jamaatan, itu adalah berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilakukan berjamaah. Wa an yakunu arba'ina akhroro, dan sholat berjamaah itu harus jamaahnya berjumlah 40 orang yang bermukim atau bukan orang yang melakukan perjalanan, 40 itu. Terus ini tadi udah. Dan itu yang dihitung tuh orang dewasa ya, dukuro baligina mustawastinina. Jadi maksudnya 40 orang itu adalah jika kita melakukan sholat Jumat itu harus lebih dari 40 orang dewasa yang bermukim atau orang yang sekitar, bukan orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Wa an la tasabaqaha lan yento disi'i orang disi'i ha ing Jumat wala tuqorinuha lan yento ora barengi apa salat ha ing Jumat jamaatan lawan jamaah fitilkal baladi ing dalem napa niku daerah. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita melakukan sholat Jumat itu tidak boleh boleh barengi sholat Jumat. Maksudnya itu sholat, jika kita melakukan sholat duhur gitu nih, itu tidak boleh dengan bareng dengan sholat Jumat. Atau nah orang Jawa itu kita nggak boleh sholat duhur bersamaan dengan sholat Jumat. Nunggu selesai dulu. Nggih. Jadi kita melakukan sholat duhur itu harus selesainya dari sholat Jumat. Wa an yataqodamaha khutbatani dan yento didahului apa sholat Jumat khutbata ini itu oleh khutbah. Jadi sebelum melakukan sholat Jumat itu ada dua khutbah yang dilakukan. Nah, arkanul khotbataini utawi pira-pira rukune khotbah loro atau rukunnya dua khotbah iku khomsatun ana 5 rupane hamdullahi fihi ma, yaitu bertasbih memuji Allah di dalam dua khotbah, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma, dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dua khutbah, wal wasiatu bil tawaki, dan memerintahkan untuk bertakwa. Ya, maksudnya di dalam khutbah itu kita mengajak atau memerintahkan jamaah itu untuk bertakwa kepada Allah di dalam dua khutbah, wa qiraatu ayati min qurani, dan membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an fi ihdahima ing dalam salah sijine khutbah. Nggih, salah sijine dua khutbah. Wa doa ulil mukminina wal mukminat, dan berdoa untuk orang mukmin dan laki-laki dan mukmin perempuan fil akhirihi ing dalam akhiri dua khutbah. Khutbah Jumat. Terus paslun surutul khutbataini. Apa? Surutul khutbata ini utawi pira-pira syarate khutbah luru iku asyaratun
ono 10. Rupani at-toharatu anil hadasa ini yaitu bersuci dari dua hadas al sugro wal akbaro. Jadi kita jika melakukan khotbah maka kita harus suci atau bersih dari dua hadas, biarpun itu hadas sugro atau hadas sekecil maupun hadas akbar atau hadas besar. Wa taharatu anil najasati fil sawabi wal badani wal makani. Jadi kita harus bersih dari najis, itu biarpun najis di badan, di baju ataupun tempat yang dilakukan khutbah. Wa satrul aurati, dan menutup aurat. Wal qiyamu alal qadri, dan berdiri bagi yang mampu. Jadi saat kita melakukan khutbah itu harus berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua sujud. Julusu duduk. Duduk di antara dua khutbah. Dua sujud. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Fauko tumakninati sholati. Ing dalem sanduwur. Sak suwene tumaknina dalam sholat. Tumaknina dalam sholat. Wal muwalatu bainahuma, dan terus menerus ing antarane khotbah loro, wa baina sholati ing dalem antarane sholat. Jadi khotbahnya itu terus menerus, enggak boleh. Wa antakuna bil arba'ihi arabiyati. Dan harus dan khotbahnya harus khotbahnya harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Ya kan sudah diawali bahasa Arab. Yang kan itu orang Indonesia masih bisa bahasa Arab. Jadi maksudnya di sini adalah menggunakan bahasa Arab. Wa an yusmi'ahuma arba'ina. Dan yento iso dirungokno marang jamaah apa khotbah marang jamaah 40 jamaah. Antakuna kuluha fi waktil duhri, dan yento ono apa sholat jumat kuluha yosakabiani sholat jumat iku fi waktil duhri ing dalem waktu duhur. Jadi sholat jumat itu dilakukan di waktu duhur. Ampun.